Hai para Niki user dan kaum ibu kaum pembantai setiap mau mandi. Boruto adalah anime anaknya Naruto. Tapi dia ini berbeda dengan Naruto. Dia ini tidak memiliki impian seperti bapaknya. Dia ini malah hidup dengan keluarga yang lengkap sejak lahir. Berbeda banget dengan Naruto ya. Dan BTW kalau kalian tahu, kemungkinan sekarang Boruto mau time skip. Kalau kita lihat di manga, Naruto sama Himawari itu dilempar ke sebuah dimensi lain oleh Kawaki. Baguslah kalau time skip, ada harapan cerita Boruto bakalan bagus. Tapi kali ini kita nggak bahas itu, karena yang akan gua bahas adalah karakter-karakter dari anime Naruto yang di nerf parah di Boruto. Dan BTW, nerf di sini ini bukan hanya dari kekuatan saja. Ya, you know lah ya, dari segi penampilan bisa, dan kehidupannya juga bisa coy. Tenang, gua agak asal ceplos kok. Nanti gua jelasin kenapa bisa gua bilang karakter-karakter ini di nerf sampai nasibnya itu kasihan banget di Boruto. Nah, kira-kira apa saja karakter-karakter tersebut tanpa basa-basi? Shinobi no Jirai wa Waru. Onoki, kakek tua yang tidak korup ini tidak menjamin hidupnya bakalan bahagia. Apalagi kakek ini adalah mantan Kage. Walaupun begitu, masuk Boruto bakalan kena nerf habis-habisan. Onoki, siapa sih yang kagak tahu? Dia ini adalah karakter yang bisa menggunakan jurus Jinton yang sangat mematikan. Terlebih lagi, dia ini sepuhnya di zaman Naruto coy, di mana dia pernah berhadapan langsung dengan Madara. Karena itulah dia ini bisa tahu kehebatan dari Lord Madara. Nah, sayangnya hal itu hanya di Naruto coy. Di Boruto, dia ini di nerf parah. Ya, gue tahu alasan utamanya karena umurnya semakin tua. Bahkan berdiri saja dia ini harus memakai tongkat. Padahal dulu dia ini bisa terbang anjay. Tidak hanya kekuatannya saja yang di nerf, nasibnya juga di nerf habis-habisan. Dimana dia ini adalah karakter yang tidak berguna di cerita Boruto. Kenapa gue bisa bilang begitu? Bro, kematian karakter ini kagak ada di manga loh anjing. Cuma jadi karakter filler doang coy di Boruto. Apakah gak sedih banget coba si Onoki ini ya? Mei Terumi, dulu zaman-zaman Naruto masih di Global TV ya, kayaknya karakter yang bisa menandingi Tsunade hanyalah si Mei Terumi ini. Apalagi dia ini sama memiliki sebuah jabatan Kage kan. Kalau kagak ada si Onoki sama si bocah cecenguk ini, wah Rai Kage bener-bener hoki banget sih. Alasan gua bilang Mei Terumi ini kena nerf bukan karena dia ini jadi beban terus kalah sama bocil, tapi karena penampilan dari Mei Terumi ini jauh beda banget coy dari yang ada di Naruto. Terlihat banget kalau Mei Terumi ini benar-benar bertambah tua, nenek-nenek. Padahal dia ini adalah orang yang punya impian menikah. Tapi kenyataannya hingga di era Boruto, dia ini masih belum menikah dengan seorang pria meski dia ini bertambah tua. Serasa karakter-karakter Naruto yang menikah terus berkembang biak di Boruto, itu kayak circle-circle-nya MC doang anjay. Tsunade. Nah, kalau tadi kita bahas dinerfnya karena makin tua, nah kalau ini tahu kan lah ya. Walaupun dia ini memiliki sebuah kekuatan yang terus terlihat muda, tapi pasti kalian sekarang merasakan ada yang hilang dari Tsunade ini. Yoi coy, bener banget, aset besarnya itu udah hilang coy. Gua nggak tahu kenapa desainnya malah dibikin gini. Hinata juga hilang, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau Hinata mah takutnya dipinjem Rai Kage. Nah, zaman Naruto, aset itu yang bikin para penonton betah menonton adegan pas Tsunade ngomong. Apalagi kalau jubah Hokage-nya si Tsunade ini dilepas. Walah, gede pol. Tapi ya udahlah ya, mungkin karena banyak bocil-bocil yang nonton, jadi aset besarnya itu dihilangkan. Padahal ya, aset besar itu bisa jadi tandingan dari anime The Big Three lainnya kayak Hancock dan rivalnya si Rangiku Matsumoto. Ao. Ao memang tidak begitu menonjol di Naruto, bahkan bisa dibilang perannya di Naruto itu begitu sedikit. Tapi jangan salah, dia ini adalah tangan kanan dari Mizukage, sekaligus salah satu veteran perang dari Kirigakure. Dan tentunya kalau kita bahas kekuatan, beh, Ao ini bukan kaleng-kaleng coy. Karena itulah dia ini memiliki julukan yaitu pahlawan Kirigakure. Tapi di Boruto dia ini benar-benar naas banget ceritanya. Terakhir terlihat di Naruto, Ao ini mati setelah terkena Bijudama dari Jubi bersama dengan orang tua Ino dan Shikamaru. Tapi ternyata dari serangan Bijudama itu, Ao adalah satu-satunya orang yang selamat. Singkat cerita, karena sebuah alasan dan lain-lain, bukannya kembali ke Kirigakure, karakter Ao ini malah menjadi kaki tangan organisasi Kara dan berkhianat ke Kirigakure. Anjing banget coy ya. Lu bayangin kalau kalian jadi karakter si Ao ini, mending mati karena Bijudama coy. Lah daripada hidup lagi di Boruto, kalah sama bocil. Veteran perang dia lo coy. Tangan kanan Mizukage, salah satu ninja sensor terbaik di era Naruto. Anko, masih seperti halnya Tsunade dan Mei Terumi, Anko adalah karakter Naruto yang di nerf parah di Boruto dari segi penampilannya.
kalian pertama melihat penampilan Anko di Boruto pasti bakalan kaget. Gua sampai bingung gitu, ini Anko apa bukan ya? Mirip tapi kok gemuk, mana makan mulu lagi, padahal dulu dia ini seksoi banget. Anko sendiri adalah salah satu murid terbaik dari Orochimaru, sehingga Orochimaru ini melakukan beberapa eksperimen ke Anko. Karena itulah, Orochimaru tidak mau membunuh Anko karena dia ini cukup berharga sebagai alat. Alat apa tuh? Nah, sebelum menjadi guru di Akademi Boruto, profesi utama Anko adalah Jonin Spesial. Tugas utama dari timnya si Anko ini adalah melacak jejak dari markas persembunyian Orochimaru. Karena secara nggak langsung, Anko ini merasa bertanggung jawab atas kelakuannya si Orochimaru. Tapi di Boruto ya, karena nggak punya tugas khusus lagi, Anko ini beralih profesi menjadi guru akademi doang. Dan memang dari sifatnya Anko adalah orang yang suka makan banyak. Umurnya juga semakin tua dan dia ini tidak pernah banyak gerak lagi. Jadi ngendep terus tuh makanan yang ada di badannya. Kalau karakter Boruto mati oleh Otsutsuki atau Rasengan bocil, Anko ini kayaknya bakalan mati karena diabetes. Yamato, bagaikan hero ML yang di nerf habis-habisan sampai gak meta, Yamato adalah karakter yang ketinggalan meta di Boruto coy. Padahal, Yamato dulunya adalah satu-satunya orang yang memiliki jutsu Mokuton, di mana jutsu ini bisa mengendalikan Kyuubi yang mengamuk, seperti hal yang dilakukan oleh Hashirama. Karena itulah Yamato pernah menjadi pemimpin tim 7 untuk menggantikan Kakashi. Tapi karena sekarang Naruto udah bisa mengendalikan Kyuubi, tugas Yamato ini sudah selesai. Tapi dia ini diberi sebuah tugas lain, yaitu untuk mengawasi Orochimaru. Dia ini pernah muncul di Boruto, namun kemunculannya itu sangat-sangat singkat coy. Pengen pindah anime, tapi mau gimana lagi gitu kan. Gua sekarang udah kagak meta, mana hero yang bisa gua counter malah di-ban sama Masashi Kishimoto. Ya kira-kira itulah cuitan dari hatinya si Yamato ini. Killer Bee. Kalau gua tanya, siapa orang yang bisa bikin Sasuke sekarat? Siapa orang yang bisa bikin Kisame sekarat? Ya pasti jawabannya adalah Killer Bee. Ya walaupun Kisame ini dikeroyok sama Raikage sama Killer Bee sih. Ditambah dengan gayanya yang selalu santai ketika melawan musuh, secara nggak langsung ngasih tahu kalau nih karakter emang kuat coy, ditambah dengan Hachibi-nya. Killer Bee juga adalah karakter yang dipercayai untuk mengajari Naruto yang merupakan seorang Jinchuriki untuk bisa mengendalikan Kyuubi. Namun, kemampuan hebatnya sebagai Jinchuriki tersebut seolah-olah nggak ada apa-apanya ketika muncul di Boruto. Pasalnya, dia ini dapat dengan mudah dikalahkan oleh Momoshiki yang mengincar cakra biju miliknya. Bahkan ya, akibat hal tersebut banyak yang menganggap Killer Bee ini telah tewas coy. Ya, meski sebenarnya pada akhir Ark Momoshiki dijelaskan bahwa dia ini berhasil selamat. Orochimaru. Di zaman Naruto, Orochimaru adalah sebuah mimpi buruk. Seorang villain yang gua kira bakal jadi musuh terakhir di Naruto. Pas adegan berantem dengan Orochimaru saja, di otak gua itu kayak bingung coy. Gimana coba cara ngalahin nih musuh he? Tapi di Boruto diceritakan kalau Orochimaru adalah seorang yang udah tobat coy. Walaupun udah tobatnya dan gak pernah bikin biang kerok lagi, gak ada sama sekali adegan yang menunjukkan aksi hebat dari Orochimaru, sang legendaris Sanin Konoha. Malah Orochimaru di Boruto digambarkan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus laboratorium dan merawat Mitsuki yang merupakan anaknya. Ya ampun, sayang banget gitu kan nih, kayak karakter yang mengerikan, bisa jurus Edo Tensei, bisa memberantas korupsi di anime anak durhaka jadi ibu rumah tangga doang anjing. Nah kira-kira itulah karakter-karakter yang di nerf parah di anime Boruto. Padahal di Naruto karakter-karakter tersebut itu termasuk karakter yang hebat. Menurut kalian mana nih karakter-karakter yang di nerf parah lainnya di anime Boruto? Tulisnya di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusar Rekabundri. Sampai jumpa di next episode.